Lihat perut gue, Cil. Kenapa gak gitu, Cil? Gak terlalu. Karena habis makan. Thank you, Kak Rizky. Nah, ini sama nih. Karena lu kain gak sih, Nien? Lo udah ganti baju aja. Ya udah guys, aku udah ganti baju, aku udah makan. Halo, selamat siang. Siang apa sore ya? Siang. Ini. Aku juga penasaran sama kebanyakan lagu Iya ya, Service Ori isi lagunya gimana ya? Terus temanya apa aja? Iya ya. Kayak tentang apa gitu. Seru sih, satu setlist. Berarti kan lagu JKT gak cuma dua. Iya kan? Nanti yang kan original. Satu original, jadi 18 lagu ya. Oh iya, bener-bener. Iya kan? Itu lagu original udah banyak. Udah banyak, uh-huh. Udah gak? Satu lagi, Ayo. Udah 18 nanti. Betul. Tahun depan. Keren dah. Part of you, terima kasih. Kok bisa gak lihat Gen 10? Iya guys, jadi kemarin itu Gen 10 kayak di... Diumpetin backstage-nya tuh. Di mobil. Backstage-nya tuh di bawah. Dan ternyata mereka nunggunya tuh di teater. Foto kita di teater. Jadi ada staff yang jemput ke sana. Ya Allah. Terus berangkat bareng ke Sarbini ya. Terus disembunyikan dari kita. Terus member-member pada ini kan pas mereka naik stage. Nah, itu udah ada anaknya. Ada yang bilang, "Itu mereka di panggung depan." Iya, kayak enggak percaya. Itu ada anaknya. Surprise, iya surprise. Disembunyikan dia kayak disembunyikan gitu, guys. Ruangannya beda, enggak sama kayak kita. Kita sama sekali enggak tahu. 14.15. Mohon bimbingannya Pak Cisani. Iya, mohon bantuannya juga ya semuanya. Mohon bantuan dan bimbingannya juga. Nih. Ya, diulang lagi. Nih. Nambah adik baru. Iya, adik banyak banget sekarang. Ya ampun, tapi jujur nih aku belum hafal nama-namanya Gen 10 kan. Jadi kalian kalau ada yang sebelum kita kon apa bunganya. Waktu itu sebenarnya belum sempat ketemu yang tahun lalu itu belum sempat ketemu sama sekali. Untuk audisi doang. Terus kemarin tiba-tiba udah dikenalin lagi. Terus kayak, oh so, emang mukanya familiar, cuman belum hafal. Gak kelihatan weh. Kelihatan juga. Lucu banget sih. Bahkan aku pas show juga ya, ini tau, udah show. Indira, iya ada Indira. Pas langsung Namida. Namanya sama banget. Keinjek-keinjek tangga. Panggilannya siapa? Indira juga. Injek tangga terus kayak keselengkap gitu. Eh, bayangnya dia sih depan gue jatuh. Di tangga. Iya itu ya? Cepat kosong ya? Gak, lo habis apa? Gue aja gini. Gue udah di banget. Di tangga, iya. Saya mau langsung gak? Gue nyamain ya. Tapi dia langsung naik. Sebenernya bilang tuh. Maksudnya kita pakai heels tinggi juga tau itu. Iya, sumpah. Heels tinggi, jadi kayak bingung. Dia orang sakit sih, enggak malu ya. Cilap dulu. Mulai oleng. Oleng, saya oleng. Kalau si If dia kemunduran terus dia kejegak. Kejegak. Dia kemarin memang lagi agak sakit jadi kasihan dia. Kok enggak safety sih di sana? Bukan dia safety sih sebenarnya. Mata kita aja yang siwer enggak iya, kelihatan. Sepatunya heels kita harus iya. Lompat-lompat. Sehat-sehat, makasih. Kamu juga sehat-sehat ya. Aku ngelag. Ngelag sih. Thank you. Mulai. Ya udah deh, ya. Adel, iya Adel juga. Adel juga. Kemarin nggak sempat ikut semua. Semangat, ih makasih ya semuanya. Aku pasti semangat. Iya, tadinya.
pas sendirinya nggak sabar nunggu setlist baru. Okay, iya sama aku Christmas juga nggak sabar nunggu setlist baru kayak finally ya setelah apa aja pakai anting hijau setelah nah, setlist banyak banget nih. Member yang huruf depannya K dengan N Komaril lagi. Kok happy apa Komaril ditanyain perasaannya gimana, perasaan apa? Iya tapi lucu polos banget. Polos banget gimana JKT New Era keren. Siap keren. Pengumuman apa kira-kira, mau ada pengumuman apa? Pengumuman menyenangkan. Iya Azizi bener-bener. Kristi nggak tahu bener-bener ya anak-anak itu jauh banget kan kalau ini keren deh mereka kepikiran aja. Liriknya bagus banget itu deh. Liriknya bagus. Nah ini nih. Nah ini. Yang darahnya kalau di belek jadi darah Sinai. Darah Sinai datang nih. Darah Sinai. Gila loh. Nggak mau lihat pala belakangnya rasanya. Iya nih. Ngeres banget. Ini lucu banget. Gue paling berkesan kemarin, itulah juara deh. Gue ngebayangin pas kita latihan tuh kayak, wah harus power, harus semangat. Iya. Gak bisa. Pas perform nangis ya kan? Tapi liriknya bagus banget sih. Mm-hmm. Bagus banget. Bagus banget sih liriknya. By dua sih, ref by dua. Uh-uh. Kayak karena nih aku berpura-pura nggak tahu iya, tuh kayak, ih. Oh my god. Kok bisa ya orang? Itu relate gak sih kita semua? Relate banget ya. Kan saling menyanyikan itu satu sama lain. Itu keren banget sih, aku suka jiwa dulu. Tapi kan pada bilang, ntar kalau ada yang graduate jangan bawain lagu ini ya. Karena susah. Iya. Tapi udah bisa sekarang. Udah bisa sekarang. Udah bisa sekarang. Jago parah. Ini berarti setiap yang graduate bawainnya lagu ini. Itu tuh detail tangannya guys, susah banget jiwa dulu. Oh, detail tangannya susah banget. Cet. Si Ip lagi cek-cek. Susah banget tangannya. Tapi kalau udah bisa ternyata asik juga. Tur, iya guys, doainnya semoga tahun depan kalau covidnya sudah membaik. Sirkus, ya. Iya finally. Tapi namanya sekarang 10 anniversary tour. Oh, jadi khusus event ya? Khusus event, khusus ulang tahun. Tapi ya sama lah kayak sirkus. Iya. Seru banget deh, kangen. Sirkusnya kemana ya kira-kira? Kangen banget. Kepok nih. Pengen kemana-mana? Pengen. Ini pengen banget sirkus tau. Iya kangen sirkus. Thank you. Kalimantan tau aku jarang Kalimantan. Iya. Eh aku udah pernah deh sekali. Banjarbaru. Purwokerto, aku belum pernah tau ke Purwokerto. Purwokerto iya aku juga belum. Cirebon aku juga. Tim T waktu itu kan. Iya. Bandung aku juga belum. Iya Bandung. Tim J apa sih waktu itu? Tim J ini bagian Jawa Timur ya? Iya. Oh iya. Jawa Timur. Oh sama Jogja. Iya. Tapi Jogja. Kita waktu itu Palembang. Itu enggak. Beda ya. Palembang siapa? Tim J. Kita enggak, kita Palembang sama Tim J.
September. Tim K Makassar. Belajar baru Makassar. Makassar. Oh iya, Makassar pernah tuh. Tim K Makassar. Terus Malang. Iya. Tim K juga Malang. Malang. Tegal. Tegal belum kita. Tegal. Lagi ya kita Medan sih ini Medan yang habis kecelakaan pesawat, ingat gak sih yang habis aja kecelakaan pesawat terus kita berapa hari kemudiannya naik CityLink ingat kayak itu takut banget kan iya, itu malam-malam kan iya, malam. Oh kalian Semarang oh iya kita masa sih Semarang. Iya aku sih berangkatnya besokan ya oh iya berarti kita ya Nin iya. Kan aku sih kayaknya dulu di nikahin sama Rodi. Oh iya ya, sih. Iya itu pas itu, iya. Solo, ke Solo. Bali weh. Bali sih, Bali kita belum Bali. Jadi kita di Swiss Beach. Iya, so far. Belum pernah ke Bali nih. Udah Ci. Musim panas sama oh iya. Tapi nikah aja di Bali. Kan udah nikah. Kita nikah di Bali loh. Iya, kita kan nikah di Bali. Udah anniversary kedua ya. Oh iya bener banget. Happy Anif. Oh, happy Anif, makasih. Happy Anif. Manggung pinggir pantai ini seru banget. Pattaya sis. Nih Pattaya nih. Seru banget. Kemarin itu ya udah diusapin apa sama semua sisanya juga. Sirkus Manado, kita udah pernah Manado belum sih? JKT udah ya, tapi kalau... Tapi kayaknya sirkus belum deh, gak tahu. Manado, Pekanbaru udah belum deh, udah Manado. Samarinda, Timpi. Iya. Yang jauh-jauh tuh. Makasih yang tadi cekica guys, BTW. Aku lupa bilang. Sumpah, aku ngantuk banget sebenarnya. Buka mata aja perlu Palembang, effort. Palembang, iya Palembang pernah, Deng. Mandalika. Wow. Batam, Batam boleh. Kita ke stadion Mandalika. Stadion. Apa? Oh enggak, tadi tuh aku mau itu, mau tag. Indonesia oh, Timur. Tapi udah. Belum. Aku lagi video call. Heeh, enggak apa-apa. Santai, santai makan dulu. Tidur jam berapa? Ini semalam kan kita habis selesai event. Ada foto dulu sama penonton Diamond. Foto bareng member, foto staff, terus briefing, gitu-gitu sih. Oke, gitu dulu. Timur Leste, wow. Ngantuk banget nih. Ngantuk, iya ngantuk banget. Ngantuk banget guys. Thank you for Rizky. Kapten masih ngantuk ya. Lucu banget tuh kalian pada manggilnya kapten gitu. Makasih guys, I love you. Mohon dukungan dan bantuannya. Kalian nyangka gak sih aku jadi kapten? Kalian menyangka gak sih? Matanya kalian belum so jelas. Afrits? Enggak sih. Kacamatanya. Kok nyangka? Kok nyangka sih? Keren. Nyangkanya sih. Enak tuh kalau ada apa-apa bisa cerita ke aku. Ini siapa tuh kali ini? Bisa DM atau DM aja sih atau mention juga boleh. Jokin, saling jokin dulu enggak? Ya bisanin aku. Nah, mungkin kalian kalau misalnya mau ceritain member juga enggak apa-apa. Misalkan member ini sifatnya kayak gini buat kalian.
Kelihatan. Nanti aku harus, saya harus pantau ya. Amin ya. 2022 saatnya marah-marah nih. Takut. Oke. Jadi saya marah-marah nih. Ini kalau dia aneh-aneh nih sama member juga nih. Kasih paham aja nih. Iya nih. Selin. Selin. Selin ya. Kenapa orang jangan aneh-aneh juga ya guys sama member. Marahnya serem deh. Aku kan tipe orang yang marah, aku jadi tipe yang ngasih tahu aja, kasih paham. Ya, aku lebih nggak ngasih tahu aja. Karena kadang tuh kalau dimarahin malah semakin gak ngedengerin, malah semakin bodo amat. Jadi lebih baik dikasih tahu secara komplit aja. Terus nanti saya di JIS Jakarta International Stadium. Apa itu? Stadion. Apa? Karena ada yang bilang semoga JKT jadi tuan rumah ASEAN Fest. Terus nanti JIS tau gak JIS? Yang baru ya? Iya. Ntar tahun depan kan BTS mau kesini kan? Iya, katanya di situ juga. Iya. Amin. Amin banget. Bisa jadi. Eh bisa loh. Iya, amin banget sih ya ampun. Nangis. Tapi nanti itu, kita nunggunya di mobil ya kayak gini dulu. Iya enggak apa-apa yang penting. Yang penting kan jadi opening. Iya apa-apa ya Allah. Amin ya Allah. Keren banget sih JKT. Nangis sih, banget deh JKT, makanya kalian sholat tahajud apa? Ini mau fena apa? Support terus ya JKT guys. Belajar kabul. Gua kayak gini. Tapi ini kita tuh kayak ngelakuin. Nitinku udah lulus sensor, alhamdulillah. Ini yang kemarin uji tool nitinya 30% ya. Cek DM sama mention. Iya, aku selalu aku cek kok, guys. Saya pokoknya mana Johnny yang merah ada di sana, udah aku rapihin. Kak nanti mau ya? Apa? Ini aku lagi siul. Oh iya. Hai. Ih baunya ya ampun, bener-bener ya ini Bang Jabib. Kalian harus lihat guys, makan apa di depan saya. Mie instan dong, ya ampun. Udah tahu kan ya? Ya makan. Iya makan kan. Makan bang. Gila baunya sampai sini guys, gimana saya? Enak banget baunya. Apakah Sony akan menjadi galak? Wah, kita lihat saja nanti ya. Dari mana? Popo. Kok enggak nge-repost Insta story aku sih? Aku juga enggak. Aku hapus aja deh. Aku juga enggak. Untung enggak sorry kali ini. Udah. Masyaallah. Wede. Wadidaw. Anjir. Allah. Promo X Factor. Wede. Bagus script. Udah kelar. Bagus apa? Kita baju ya. Udah. Baju siapa? Mana lagi? Ini Egon nih. Ditinggal nih. Aku mau ucapin terima kasih buat Kalis. Kenapa sih? Kasih PUBG. Jawib nih memang suka ini ya, tiba-tiba muncul gitu. Sengaja banget muncul dengan tiba-tiba. Hilang tiba-tiba. Ini kenapa gini sih si Ormi aneh? Sumpah aneh guys, saya ini. Hari pertama aja udah marah-marah saya sama Jabib. Ya.
muter-muter. Iya, soalnya di aku apa tuh frame-nya tuh keputar sendiri gitu loh. Ini kan aku landscape nih. Nanti tiba-tiba aku ke portrait sendiri, jadi aku harus milihin lagi HP aku kayak gitu loh. Kenapa ya? Tuh kan, nih, ini muter lagi sendiri nih tiba-tiba. Kayak aneh. Aneh banget, iya aneh banget. Ngeri ya? Sama-sama. Kok kayak gitu ya? Iya, kenapa ya? Sendiri. Tiba-tiba kerotet sendiri. Buka kameranya. Okay. Iya. Ih, serem banget takut. Ini yang ngeliatin jidatnya. Kok bisa? Rebahan samping apa enggak yang gitu? Hari ini saya pakai kuota. Ini karena nge-lag atau karena apa ya? Coba ngelag ini sebentar ya, sebentar masih ngelag gak? Terus tidur aku abis main serama aku terus masuk serama orang lain. Tapi aku ini guys panas banget, jadi panas. Hai Pink. Oh. Ya, enggak tahu tiba-tiba panas. Mau kemana? Sama siapa? Begitu, mau kemana? Mau foto. Iya, aku juga pulang. Ada VC enggak? Nggak ada sih, cuma kayak mamaku mungkin mamaku mau mobil. Nah, ini dia yang mesti aku stres. Ini dia. Aduh. Wede. Nah, ini arahannya gini. Sudah kelar empatan kalian. Sudah. Ya, aku dia yang suruh kan sih. Ini ada sini. Kenapa emang? Ya, sih. Sama Ipi. Sama naik suasananya. Emang. Di situ ada Anin lagi foto. Iya, sabar. Halo. Gojek. Udah nyampe Gojek. Udah nyampe. Anin. Gojeknya udah nyampe. Udah sampai. Ini mati enggak jadi telepon. Terus? Gimana minum yang tunggu? Nanti dititip. Iya. Oh, cek. Lucu ya member-member tuh. Lanjutkan perjuangan. Punya karakter beda-beda gitu. Lucu, lihatnya. Seneng. Jauh di mata. Sama panjang. Ya udah suruh lagi. Ini kan makin lama biar. Kencang. Gen 10 latihan gak, Ci? Belum latihan, guys. Gen 10. Coba orang panggil kok orang serius-serius. Ayo, Tisyani. Eh, udah panggil Tisyani, siapa ya waktu itu? Apa? Ingat gak Tisyani? Apa? Pas kita lagi syuting. Heeh. Syuting. Oh, iya, Ci. Iya. Nah, kurang kasih kabar lagi coba. Kakak kok gitu. Datang. Foto syuting kapan di Bud? Ih, kok kocok ya? Kela ya. Ini itu. Ini kok malah ah, hidupnya apa sih? Kaya aku panggilin ya kalian. Gak tapi ya. Emangnya cuma begini. Kenapa bikin nyaman? Oh itu yang panggil kakak. Ini gak panggil lagi. Ini panggil kakak. Aku bikin panggil bocek Ica. Apaan?
Suruh. Ya aja, deket kok. Di mana? Di Serang. Katanya itu jauh. Oh, iya. Kamu nggak beli nggak guys? Kamu nggak beli. Ya, kamu beli kopi saja. Belum ngopi tuh dia. Kalau aku mau makan, makannya guys semuanya. Ini gimana sih cahayanya? Amin. Kalau dan hari-hari kan, iya lami guys. Hormat, iya hormat. Apa? Yang benar ya. Kenapa? Yang benar ya. Saya pantau. Guys, mama bapak lagi pergi ke Jogja liburan. Hah, seru banget. Berdua doang. Serius? Hmm. Sampai kapan? Kalau ada apa? Cicinya ini om. Ini gojek apa lagi, guys? Tadi ada? Ini aku bingung, ini apa? Kok takut sih? Kenapa sih guys kalian takut? Kok takut sih? Jangan takut dong. Malu juga aku hapus tweetnya. Terus? Lucu deh. Kalau aku malu aku hapus. Mana aku kerja? Ini telepon lagi. Ntar aku ulang dulu. Udah. Aku tweet. Padahal dalam hati aku iya iya iya. Udah dikasih nomornya, dikasih ini udah bisa berarti tapi marah-marah. Oh, itu resolusi aku 2022 ya. Marah-marah resolusinya. Resolusi pertama. Marah-marah. Udah yang ampun ya Allah. Yang di catatan tadi udah dikasih nomornya, itu di telepon aja, Pak. Ini nanti, Pak. Nih. Namanya marah-marah. Mbak, ini kenapa sih? Halo? Lucu banget sih kalian. Masuk ini ya, Pak. Takut kayak gitu semuanya. Hari-hari ngomel dia, hari-hari ngomel. Iya, teleponnya ke nomor yang saya masukin aja, Pak. Ya udah, saya hubungin dulu orangnya. Oh gitu, ya udah tunggu bentar ya, Pak. Jangan dihapus tweetnya. Aku marahin kalian semua. Gak ada yang gak berani ngomel guys. Aku bercanda. Aku gak ngomel. Gila lo ya, emang gue main 45 ya. Bisa aja empat nomor aku. Aku berantem sama Mas. Senang. Kalau ada adik baru juga senang. Tapi bukan if ya. Lucu deh. Komen. Ya, tapi sampai punya tadi apa? Dari kecil tuh ya. Jadi kayak aku tuh gara-gara Bakain. Jadi kalau misalnya punya adik atau dulu, gue tuh bingung. Vini cantik banget, bright to be. Tabok aja, jangan. So pretty. Ini
ngarahin Azizi di Utamer. Iya, iya Azizi sama Kristi. Udah aku bilang. Kalau si Olum nyebut merek, kayak nggak ada ini. Jempol. Yang 10 ada yang masuk people dan coba guys jawab guys. Itu coba guys jawab. Yuk kenalin diri dulu yuk. Hah? Yang Gibi yang enggak ini ibu. Ya, tadi dia enggak mau di. Gen 10 berapa orang itu? Gen 10. 8. Oke, eh, 8. Gen 10. 8 ya. 8. Emang tadinya ada berapa, Cik? 11. Aku pernah belum ngasih. Itu masih ada juta hijau kemarin. Gimana guys kalau menurut kalian? Kalau menurut aku sih cool people-nya 38 orang ya. Ayo lo. Ayo lo. Katanya cool people-nya 38 orang. 39. Iya, 38 39 orang. Itu bisa dibanding sih. 31 tuh agak 46. Iya, 39. Cool people 39 orang. Gebi. Gebi. Gebi lah Gebi. Oh iya. Gebi. Gebi. Gebi mau kalau si Gaby udah ngomongin Gaby udah ngomongin deh. Kopi pelnya 38 orang ya. Ngomong kopi pel sama kopi pel. Gaby kan ngomongin doang. Iya Gaby ngomongin doang gitu. Tapi udah terlaksana. Soalnya gak terlaksana. Kasian banget. Azizi, nih Azizi kamu diomongin di showroom aku Azizi. Kenapa? Nih katanya kamu duta merek showroom. Wah parah banget nih. Gimana nih Azizi? Enggak apa-apa kan nyebut merek? Enggak boleh lah. Tahu lah. Tahu kan ini kan kosnya. Nih duta merek showroom kita. Dek, ambil kurs di sini sini. Aku belum showroom juga tuh, Ci. Jesslyn. Gabriela. Aduh, Gabriela juga. Ada. Ada Jesslyn, Gabriela. Buka enggak ngintip ya? Indira, Abiela. Aduh. Gue suka banget sama dia. Tapi kita kemarin belum dikenalin, guys. Oh iya. Kemarin kita belum dikenalin. Iya, belum diketemuin kita. Belum lihat rumahnya banget kita tahu. Sih? Eh belum. Ada Jessie tuh. Oh iya udah lagi sibuk ya tadi. Nih Azizi nih. Azizi dilarang sebut merek lagi di showroom ya. Aku ya. Memangnya ini so pretty. Kamu itu sponsor. Apakah kamu disponsori mereka untuk menyebutnya? Enggak. Oke. Mau nyari ini promo yang 2000 aku enggak ada tulisan ini kan? Buset tak. Emang satu aku itu sih enggak skip sama. Oh, kok 62? Oh iya. Aku skip sore waktu makan GR. Kan aku siang itu pas itu. Terus awal-awal banget tapi. Bukan yang pas kemarin. Oh iya, tapi kok masih ada kayak gini nih ngalak ya? Makanya. Tapi masih bisa masih ke itu enggak sih? Gopay. Aku sempat kecil waktu itu siang. Kayak itu kan masih ya? Oh iya, Cici masih di ini. Aku lupa, iya. Kalau masih di itu masih aman kok. Aman ya? Ada member-member nih? Beda hari. Ciaril 46 hari. Beda-beda, oke. Cici kok 46 hari? Oh bisa. Ininya 46 hari doang. Harusnya berapa? 62. Aku sih ada beberapa hari tuh yang kayak misalnya gini, showroomnya tuh di atas jam 10. Iya, jadi kalau di atas jam 10 sebenarnya masuknya tuh udah hari besoknya gitu. Katanya sih gitu ya. Aku mau kabarin mama papa aku. Emang kenapa kalian berapa? 66. 61, 62 iya. Soalnya kita kan sehari 1-1-1 gitu. 62 ya, dikurang tadi aku berapa? 46 ya? 46. Apaan sih? Aku jadi panik. Ini lah hari. Hari showroom. Total. Kok 16 hari gua enggak ada. Kok banyak. Makanya aku bilang waktu itu enggak mau nyoba yang jam 10 ke atas karena kayak takut enggak kehitung. Oh. Tapi aku udah nanya sama Putri kehitung. Gimana? Harusnya sih kehitung ya. Iya, harusnya kan ikutin jam 1. Ya. Itu dia lihatnya di ini depannya gitu. Aku 46 hari. Kok malah ada 30. Jadi foto juga enggak? Enggak. Cik
kemana today? Pulang, capek banget sih istirahat. Aku juga, aku pas bangun-bangun tadi aku kan aku udah gini ya, kayak pengen tidur lagi. So aku inget, aduh ada Ceki caplet jam, enggak, udah jam 11. Kayak capek banget rumah, baru bangun jam 11 guys. Ini aku mau ini dulu ya, end live dulu guys. Terima kasih. Aku tadi ibadah harusnya jam 8. Udah 30 belum. Terima kasih sudah foto Ceki Ca dengan saya. So fun today. So fun, Azizia pasti cakep. Cari capek gitu. Eh sumpah, ini aku ngorek-ngorek karena baterku mau habis. Oh iya, udah 30 itu lobet banget sih. Iya kan? Nah disini sih. Udah 12 sih. 12. Udah sih. Udah sih. 42 sih. Oke. Makasih ya Kuntelar, makasih ya, Shani, New Era Captain, makasih Kak Winka. Ini aku cepet-cepet ya, saya. Jadi karena aku enggak berapa persen. Di AW makasih di AW Sean Sowon. Oh, thank you Sean Sowon. Adikku makasih Listiani. Hai, hai, hai. Nova makasih, Yusril makasih, Aldin juga makasih, makasih Fimji makasih. Kemarin debut studi sama tiket ya ampun. Karena dia CEO ya. Ilgi, hai Captain, hai Ilgi. Waduh, kasih ya. Pas yang abis lagu Tania, ini. Tania, makasih Fauzi, Shani, makasih. Iya, itu kan kita udah mau cece-cece. Makasih. Bye-bye, all. Aku udah kayak, lo kok gak mulai? Aku sampai gimana? You girl, makasih you girl. Yang mana? Hilwa, makasih Bintang, makasih Noi, makasih Abdan, makasih Siti Mafira, Robby, makasih Merlin, makasih Tezuka, makasih. Shira, makasih. Makasih, makasih. Dadah.